Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan penyertaan Tuhan bagi kami semua, bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau berkati, Engkau pimpin Tuhan. Begitu juga kami semua yang mengikuti ibadah ini, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Kau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yeah.
kehausan jiwaku dapat ku memandang wajahmu. Lebih baik
satu hari di rumah Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Hati kita girang mendengar seruan mari. Kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Musik. Daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahku daripada di kemah orang fasik. Daripada
berkemah orang fasik. Daripada dikemah orang fasik. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan setelah kita dengarkan puji-pujian yang luar biasa. Siapkan hati kita, pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan saja yang mencerahi pikiran dan perasaan kami. Biar hanya Tuhan yang mendidik kami, yang menegur kami, yang memimpin seluruh hidup kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh berkat ini. Kami percaya setiap firman akan mengubahkan setiap kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ada satu kebenaran yang selama ini mungkin lewat ya, jarang dibahas di dalam gereja. Padahal ini menentukan bagaimana kita akan hidup, menentukan bagaimana sikap hidup kita menjalani umur-umur kita ini di bumi. Ada satu istilah yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar, dimensi waktu. Kita hidup dalam tiga dimensi, yaitu ruangan, panjang, lebar, dan tinggi itu ruang, dan dimensi keempatnya adalah waktu. Waktu ini diciptakan Tuhan pada waktu penciptaan mula-mula. Elohim menciptakan waktu. Allah kita hidup di luar waktu, di kekekalan, tetapi Ia menciptakan waktu. Di Alkitab dikatakan di awal sekali, kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama. Kejadian 1, ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu saja dengan segala isinya. Para ilmuwan membuat suatu hipotesis atau teori yang namanya Big Bang Theory. Bahwa seluruh alam semesta ini dimulai dari suatu ledakan besar. Tapi itu teori. Hipotesis. Sebab kita tidak bisa buktikan secara empiris bahwa memang benar terjadi ledakan zaman dahulu. Tetapi tidak apa-apa. Apapun prosesnya, Alkitab menekankan bahwa Allah lah yang memulai penciptaan. Jadi ketika Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu bukan berarti Allah mempunyai awal atau mempunyai akhir. Allah hidup di kekekalan. Dalam suatu permulaan, artinya permulaan penciptaan ini, Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan penciptaan langit dan bumi, maka waktu otomatis tercipta, dimensi waktu. Waktu inilah yang sangat berharga. Dari tidak ada menjadi ada. Kita sudah bahas bahwa di kesempatan lain kita sudah bahas bahwa Allah mencipta itu memakai kata kerja bara. Artinya Allah mencipta tidak memerlukan bahan. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kita pun dulunya tidak ada, diciptakan menjadi ada. Otomatis waktu juga tercipta.
Coba kita baca Kejadian 1 ayat 14. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Tuhan sengaja menciptakan benda-benda di angkasa, matahari, bulan, untuk menandai bahwa ada waktu. Ada malam, ada siang. Waktu ini harus dimengerti bahwa kita itu memiliki waktu. Kita itu hidup di dalam waktu. Ya. Banyak orang hari ini hidup suka-suka sendiri. Padahal waktu yang tersedia itu terbatas. Sebenarnya di awal penciptaan, Tuhan tidak menciptakan waktu yang terbatas. Tuhan menciptakan waktu yang kekal juga. Adam harusnya hidup dalam kekekalan. Manusia harusnya hidup tidak mengenal kematian. Tetapi karena tidak taat, berbuat dosa, jatuh dalam dosa, maka waktu manusia di bumi menjadi terbatas. Saya agak enggak cocok dengan istilah jatuh dalam dosa. Sebab jatuh itu konotasinya bisa juga tidak sengaja terjatuh gitu seolah-olah. Padahal tidak. Manusialah yang memutuskan untuk tidak taat. Sengaja untuk tidak taat. Jadi bukan tidak sengaja jatuh. Ya. Coba kita baca Hosea 6 ayat 7. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Ini agak aneh loh terjemahan ini. Tetapi mereka telah melangkahi perjanjian di Adam. Apa maksudnya? Terjemahan ini kurang baik. Kalau kita baca salah satu terjemahan bahasa Inggris, NASB, itu bunyinya demikian. But like Adam, they have transgressed the covenant. Tetapi seperti Adam, mereka telah melanggar perjanjian itu. Seperti Adam, bukan di Adam. There they have dealt treacherously against me. Mereka telah melawan aku dengan liciknya. Licik manusia itu. Tuhan dengan tulus menciptakan manusia, mengasihi manusia, tapi manusia dengan liciknya memberontak terhadap Tuhan. Dalam teks Ibrani dikatakan ke Adam. Ke Adam ini artinya memang seperti Adam, like Adam, bukan di Adam. Sebab kalau di Adam, orang bingung bacanya. Jadi dikatakan banyak manusia itu seperti Adam, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Di kitab Kejadian pernah dicatat bahwa keturunan Adam mengambil gambar dan rupanya Adam. Bukan mengambil gambar dan rupanya Allah lagi. Kodrat dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Menjalar ke setiap manusia. Sampai hari ini. Sampai di tubuh kita juga. Daging kita ini mengandung kodrat dosa. Tetapi kita harus menang atasnya. Amin ya, Bapak Ibu. Jadi, jangan seperti Adam memberontak terhadap Tuhan.
Hari ini kita punya waktu yang juga sama. Waktu tidak lebih dari 24 jam. Masih sama. Matahari yang kita kenal hari ini masih sama dengan matahari ketika baru diciptakan mula-mula. Cuma umurnya sudah tua. Tergantung tua relatif. Sudah berapa ribu tahun atau juta tahun. Kalau dibandingkan kekekalan tidak ada artinya juga umur. Bulan yang kita lihat sekarang masih seperti bulan yang dilihat oleh Adam mungkin. Ya, tidak ada yang berubah. Semuanya masih sama. Hari ini banyak orang tidak menghayati bahwa waktu yang kita punya ini berlari ke depan, ke masa depan. Tidak bisa kita hambat, perlambat, maupun percepat. Dan tidak pernah kembali lagi. Waktu yang kita punya itu tidak bisa diulang. Tidak bisa kita salah lalu saya balik ke kemarin lagi. Tidak bisa. Kalau di film ada yang namanya Back to the Future. Manusia bisa kembali ke masa lampau dengan mesin waktu. Tapi itu pun hanya teori. Di dalam fisika modern itu dimungkinkan. Tapi kenyataannya belum bisa. Manusia belum bisa menciptakan mesin waktu. Dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa. Atau Tuhan sudah datang lebih dahulu. Ya. Nah, waktu tidak bisa juga dicegah supaya berhenti. Tidak bisa. Tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui. Dalam istilah yang sering kita kenal, waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Non-renewable resource. Ya. Oke. Yang menjadi masalah itu begini. Fokus kita pada apa? Sementara kita hidup di dalam dimensi waktu, kita fokusnya pada apa? Hidup kita ini kita fokuskan pada apa? Atau pada siapa? Atau pada hal apa? Inilah yang paling penting. Hari ini kita harus melihat bagaimana mengevaluasi bagaimana kita hidup. Sebab apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Dan ingat, masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan belum terjadi. Makanya kita harus sering-sering melihat Alkitab kita, firman Tuhan berkata apa. Kita baca dulu Pengkhotbah 3, ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 3, ayatnya yang ke-17. Kita baca dulu ayat 16-nya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Namanya tempatnya pengadilan, harusnya adalah tempat di mana keadilan terjadi. Tapi Alkitab mencatat, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Barulah ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar, maupun yang tidak adil. Tidak benar maksudnya. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ini dia. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau orang hari ini masih mengumbar hawa nafsunya, masih tidak adil, masih enggak benar hidupnya, masih mengeraskan hati. Pagi ini saya mau ingatkan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya manusia lahir, ada waktunya manusia mati. Ada waktunya manusia itu sukses, tapi jangan salah. Kalau gagal pun bisa mendadak gagal. Ada waktunya kita hidup, ada waktunya kita pulang.
pengkhotbah jarang dibaca di gereja hari-hari ini. Kok seolah-olah ayat-ayatnya itu ayat orang frustasi, Pak. Anda salah, saudara salah. Justru yang realitas itu memang di bumi ini banyak ketidakadilan. Jadi kita tidak usah bingung kalau orang fasik itu sukses di bumi. Kalau orang jahat itu malah kaya, sehat, gemuk, seolah-olah tidak punya masalah. Segala sesuatu ada waktunya. Nanti ada waktunya mereka mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya. Nah, kalau kita renungkan, kita sekarang masih punya waktu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian masih bisa mendengar firman ini, pagi ini, artinya kita masih punya waktu. Masalahnya, waktu kita ini sampai seberapa lama? Kita juga tidak tahu. Tetapi, kalau Alkitab berkata rata-rata umur manusia 70-80 tahun, sekarang kita umurnya berapa? Umur sudah di atas 50, kelakuan masih kayak remaja, masih mengumbar hawa nafsu, padahal setiap saat kita bisa mati. Ini mengerikan loh. Banyak manusia tidak menghargai waktu yang ia punya. Waktu ini adalah satu-satunya kesempatan. Jangan disia-siakan. Banyak orang selama ini sudah menyia-nyiakan waktunya. Makanya hidup banyak masalah. Hari ini pun banyak masalah. Ini kita nggak bicara soal ekonomi. Orang yang ekonominya kurang ada masalah, ya bisa. Tapi nggak ada masalah juga bisa. Buktinya banyak orang happy itu meskipun hidupnya pas-pasan. Dan buktinya para konglomerat pusing kepala meskipun hartanya banyak. Karena hutangnya juga banyak. Dan ia tidak merasakan damai. Lalu apa arti hidup ini? Segala sesuatu ada waktunya. Jangan fokuskan hidup kita pada hal-hal yang sia-sia, yang fana. Ya. Kalau kita perhatikan ya, elemen dari waktu itu. Ada tiga, minimal. Yang pertama, soal lamanya waktu yang kita punya. Kalau umur kita 50 dan asumsinya rata-rata 70-80 tahun, maka kita masih punya waktu hidup 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk membenahi diri, untuk berubah. Untuk mengalihkan fokus hidup kita. Jangan fokus pada hal yang sia-sia. Alkitab berkata, kumpulkan harta di surga. Jangan di bumi. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, bukan untuk dibawa ke surga. Untuk memberkati banyak orang. Untuk memuliakan Tuhan. Supaya dengan harta kita bisa menolong banyak orang. Yang kedua elemen dari waktu adalah momentum atau kejadian-kejadian. Kalau kita perhatikan dari sejak kita lahir, itu ada momentum-momentum tertentu yang kita harus ambil keputusan. Kalau kita melewatkan momentum itu, maka kita akan kehilangan banyak hal. Contohnya di titik kita hari ini. Kalau hari ini kita melewatkan momentum di mana kita bisa mendengar firman secara online, tapi kita lewatkan juga malas-malasan, maka masa depan akan menjadi suram. Enggak terjadi perubahan maksudnya. Tapi kalau hari ini momentum ini kita pakai, iya aku mau dengar firman.
Sebenarnya seluruh dunia sedang dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kamu selama ini sibuk bekerja, sibuk dengan dunia ini. Lalu virus diizinkan Tuhan untuk memenuhi dunia. Manusia tinggal di rumah. Tinggal di rumah malah tidur melulu. Maksudnya tinggal di rumah itu harus merenung, belajar. Ada apa ya Tuhan kalau Engkau izinkan ini terjadi? Supaya kita punya waktu mendengar firman lebih banyak. Supaya nanti ketika sudah virus sudah bisa diatasi, kita bekerja kembali tapi dengan mindset yang benar. Amin ya Bapak Ibu. Jangan sia-siakan momentum yang ada. Dahulu kita punya momentum. Ketika SD harus belajar, SMP, SMA harus belajar. Kita lewatkan begitu saja. Setelah lulus kita harus bekerja keras. Itu pun momentum. Kalau malas-malasan nggak dapat lagi momentumnya. Sekarang kita diberi kesempatan melayani Tuhan. Kalau kita melewatkan momentum yang ada, ya nggak terjadi apa-apa. Lain kali tidak dipercaya lagi untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak hanya jadi pendeta atau aktivis di gereja. Melalui seluruh hidup kita, apakah hidup kita menyenangkan Tuhan atau enggak? Melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, ayo melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu seorang dokter, jadilah dokter yang melayani Tuhan. Yang menolong sesama. Yang enggak punya uang enggak usah bayar. Niat enggak sih sebenarnya mau melayani Tuhan? Bukannya jadi dokter malah pasang tarif mahal. Ini untuk profesi apapun. Saya peringatkan ya, profesi itu satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau profesi itu dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Saya cuma mau ingatkan, segala sesuatu ada waktunya. Ingat baik-baik. Nanti kau mati gak dibawa semua harta itu. Ingat baik-baik, jangan kau menikmati profesimu itu sebagai kesenangan pribadi. Profesi kita masing-masing harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Harus digunakan untuk sesama. Hukum yang terutama, ini saya ulang lagi nih, Tuhan Yesus loh yang ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh yang ada padamu. Pikiran, kekuatan, segenap hati, semuanya. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang tidak melakukan firman ini, cinta Tuhan sih, tapi tidak cinta sesama, omong kosong. Itu bukan cinta Tuhan. Biasanya orang yang begini kalau ke gereja mencari keuntungan. Kalau dia jemaat memberi perpuluhan supaya dibalas Tuhan, mencari keuntungan, dia tidak beribadah yang benar terhadap Tuhan. Dia menggunakan waktunya untuk menguntungkan diri sendiri. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Akan ada penghakiman. Tuhan memberikan satu perumpamaan atau pelajaran tentang talenta. Setiap kita diberi talenta. Ada yang diberi satu, ada yang diberi dua, ada yang diberi lima. Talenta tidak bicara soal bakat. Talenta itu semua yang ada pada kita, termasuk profesi kita, termasuk waktu kita. Kita pakai untuk apa? Coba dipakai untuk apa? Sebab nanti Sang Tuan, Adonai kita, ketika ia kembali ke bumi, menjemput orang-orang saleh. Ia akan bertanya kepada kita semua. Untuk apa itu talentamu selama ini? Untuk apa itu hartamu? Untuk apa itu waktumu?
kita semua dimintai pertanggungjawaban. Ini mengerikan loh. Jadi Bapak Ibu, banyak yang sudah melewatkan momentum-momentum. Kalau kita bertemu orang yang memerlukan pertolongan, itu satu momentum di mana kita bisa membuktikan cinta kita terhadap Tuhan. Ya, jangan hidup cuma sekali aja nyusahin orang lain. Hidup cuma sekali aja egonya tinggi sekali. Hidup cuma sekali aja gak berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terserah Bapak Ibu mau sukses jadi apapun. Di mata Tuhan kalau itu tidak untuk kemuliaan Tuhan, percuma hidupmu sia-sia. Hidup kita sia-sia kalau gak untuk Tuhan. Hidup kita sia-sia kalau tidak bisa dirasakan semua orang. Sia-sia. Banyak orang sakit jiwa. Sukses terus senang diri sendiri. Sementara tidak peduli sama sesama. Itu sakit jiwa itu. Orang yang normal itu kalau kita mau makan aja, terus orang lain gak bisa makan. Kita gak tega loh. Itu normal. Kok bisa ya hidup sia-sia, menyenangkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu masih bisa mendengar firman itu, firman ini, mari kita cepat bertobat. Ya, kalau enggak percuma hidup ini. Ingat baik-baik, elemen yang ketiga dari waktu adalah soal urutan. Kita itu punya urutan loh dalam waktu itu. Kita dulu masih muda, kemudian makin tua. Urutannya memang begitu, nanti urutan berikutnya kalau sudah tua, urutan berikutnya fisiknya menurun. Waktu masih muda kuat, waktu tua menurun. Lama-lama tak berdaya lagi. Kan begitu. Makanya sebelum tak berdaya lagi, ayo kita fokuskan hidup kita pada kebenaran firman. Ayo kita fokuskan hidup kita supaya bisa dirasakan oleh semua orang. Ayo jangan buang-buang waktu. Waktunya cuma sebentar. Lupakan semua kegiatan yang tidak berhubungan dengan kekekalan. Dihapus semua kegiatan yang tidak berguna. Dihapus, rugi kita. Main game seharian dari pagi sampai malam, untungnya apa? Rugi. Kalau saudara main game ya, ya tergantung deh. Kalau anak kecil main 1 jam masih lumayan lah, 2 jam. Itu pun merugikan sebenarnya kalau terlalu lama. Tapi kalau sudah tua masih main game dari pagi sampai malam, waduh, itu namanya ngeledek Tuhan, pengecek-pengecek. Bukan berarti gak boleh main game, bukan. Tapi kalau dari pagi sampai malam bisa main game, tapi firman Tuhan tidak pernah, itu ngeledek Tuhan namanya. Jangan berharap selamat. Enggak niat itu namanya. Waduh, banyak orang makin berumur, makin tua, tapi tidak makin benar hidupnya. Kita itu takut loh kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu di minggu pagi ini, biarlah firman yang terdengar keras ini menegur kita semua. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini. Waktunya cuma segini. Gak bisa diperpanjang. Kalau diperpendek bisa. Kalau hidup sembarangan makin pendek waktunya. Cuma segini. Jadi jangan buang-buang waktu. Ayo kita fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau evaluasi hidup kita, coba untuk apa hidup kita ini? Coba kalau kita perhatikan ya, dari pagi kita bangun, lalu kita, apa yang kita lakukan? Bangun pagi, sarapan, baca renungan, berdoa, baru sarapan, kemudian
bekerja. Lalu apa saja? Waktu kita habis untuk apa selama ini? Makanya manusia gak bisa beribadah 100% kepada Tuhan karena konsepnya salah. Ingat baik-baik, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Baik aku tidur, baik aku bangun, baik aku makan, bekerja, atau apapun lakukan untuk Tuhan, itu yang benar. Maka ibadah kita menjadi 24 jam di hadapan Tuhan. Karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Waktu kita adalah ibadah. Ibadah itu jangan diartikan di gereja terus. Bukan. Bekerja pun itu ibadah. Tapi bekerja yang benar. Siapapun kita. Ayo kita bekerja yang benar, berprestasi. Tidak tergantung mau gajinya berapapun. Jangan karakter kita tergantung dari gaji. Karakter kita persembahkan kepada Tuhan. Soal gaji nomor dua. Kita kerja keras saja. Kan begitu, ya. Jadi kalau kita baca kitab pengkhotbah sekali lagi, pasal 12 ayatnya yang pertama. Ini harus dibuat sebagai ayat, salah satu ayat yang favorit. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ketika manusia makin tua, fisiknya menurun, lama-lama tidak ada kesenangan lagi. Makan pun sudah tidak boleh, karena banyak penyakit. Tidak ada kesenangan. Makanya ayat ini berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sejak mudamu. Sejak sekarang, sehingga ketika fisik kita mulai lemah, tapi jiwa kita, roh kita semakin kuat. Dalam keadaan fisik yang lemah, kita tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Banyak orang ketika dalam kesakitan, di ujung maut, ia tidak merasakan Tuhan. Karena selama hidupnya, waktunya tidak dipakai untuk mencari Tuhan. Seluruh hidupnya ke gereja sih ke gereja, tapi cuma jadi kebiasaan. Dia tidak menjiwai, tidak menghayati, tidak hidup di dalam Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan, ingat baik-baik, panca indera kita ini dipakai, diciptakan Tuhan supaya kita menangkap kebenaran. Alkitab berkata karena manusia hidup bukan dari roti saja, bukan makanan saja. Tapi setiap firman, apa yang dilihat, apa yang didengar. Apa yang didengar firman, apa yang dilihat, kejadian-kejadian dalam hidup sehari-hari. Belajar, Tuhan sedang mengajari kita, sedang mendidik kita, sedang memimpin kita. Dalam seluruh peristiwa hidup kita. Banyak orang tidak menangkap pelajaran itu. Mereka pikir hidup ini asal lewat begitu saja. Padahal ada banyak kejadian, suka maupun duka, tetap mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Amin ya. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi banyak orang selama ini konsepnya sudah salah. Kalau terima uang banyak, haleluya. Kalau terima uang sedikit, haleluyanya pelan, haleluya. Kalau usahanya sukses, haleluya. Kalau usahanya belum sukses, tidak haleluya. Salah. Kita tetap memuji Tuhan, haleluya Tuhan. Usahaku sukses atau haleluya Tuhan. Usahaku belum sukses, aku mau cari lagi bagaimana supaya sukses. Dalam suka maupun duka Tuhan beserta kita loh.
Jangan lupakan itu. Mestinya kita dalam duka pun bisa merasakan sukanya Tuhan. Hidup ini sederhana kok Bapak Ibu. Makan dengan tempe saja enak. Saya sering kalau pagi hari makan cuma dengan sayur dan tempe. Enak, enggak masalah. Semua ini cuma kebiasaan, karakter hidup. Coba kalau cuma sayur dan tempe berapa itu harganya? Hidup ini enggak menuntut uang terlalu banyak. Tapi ya kita butuh uang untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Kita usaha saja, tapi percayalah Tuhan Bapa kita di surga itu Tuhan yang baik. Kita dulu tidak punya apa-apa juga, makan juga susah. Saya dulu makan juga susah, kuliah gak bisa makan siang, setahun lebih itu. Akhirnya kerja keras, memberi pelajaran les kesana kemari supaya hanya bisa makan. Sementara teman-teman saya sudah pakai mobil. Enggak masalah, sampai ini juga saya bisa hidup sekarang. Dan tidak miskin juga. Enggak penting banyak uang apa enggak itu. Yang paling penting itu karakter kita. Ini sebenarnya pelajaran hidup seumur hidup. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita pakai waktu kita untuk satu, belajar kebenaran. Kedua, untuk bekerja melayani Tuhan dalam segala bidang. Ketiga, untuk memberkati sesama kita. Untuk menolong banyak orang. Banyak orang tidak mengerti kita harus tolong. Baik pertolongan secara fisik maupun pertolongan secara rohani. Terutama soal karakter. Tiga itu saja fokusnya. Yang lain tidak usah dilakukan Bapak Ibu. Tidak perlu, waktunya pendek, ya. Ada banyak orang, sahabat-sahabat kita juga sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Sudah enggak usah aneh-aneh. Teologi yang benar itu mengubah karakter. Jangan aneh-aneh. Jangan mistik. Tuhan kita ajaib, tapi tidak perlu mistik. Jangan mengada-ada. Ya, ya, tidak, tidak. Pagi ini kita belajar tentang dimensi waktu. Kita semua punya dimensi waktu. Bahkan kita hidup di dalam dimensi waktu. Tapi hebatnya bersama Tuhan. Ia berkenan untuk tinggal dalam diri kita. Ini luar biasa. Kiranya kebenaran ini masuk mengubah semua kita. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah orang-orang yang bukan cuma mendengar firman, tapi yang melakukannya, yang berubah. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, dan khususnya juga umat Tuhan dimanapun berada, ikuti terus firman Tuhan melalui online ini, karena yang namanya kebenaran tidak bisa disampaikan sekali lalu tuntas. Kebenaran itu ibarat puzzle, sekali ketemu satu gambar kecil, ketemu kedua gambar kecil berikutnya, sehingga seluruhnya nanti akan terlihat gambar besarnya. Manusia berubah karena kebenaran, bukan karena yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita sudahi, mari kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang di surga, terima kasih. Sekarang kami mau sudahi pertemuan online ini dan kami akan sambung untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapa, kami mau sambut berkat yang turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, serta penyertaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, hosana. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati.
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, nuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Dapat ku memandang wajahmu.